So guys, nama saya Adrian Low. Hari ni aku nak explain sikit tentang CLA45 ni. Banyak member dia tanya tentang CLA45 ni, penjagaan dia. Inilah CLA45. Apa yang beza tentang CLA45 dengan A45? Actually ekor je, ekor. Lepas tu untuk ni adalah AMG. Kalau nak compare dengan yang tak AMG adalah A ataupun CLA200-250 tu. Yang itu dia punya engine tak sama. Okay, engine tak sama. Untuk AMG punya engine dia macam ni. Dia horsepower lagi kuat. Lepas tu dia ada box and bank original. Lepas kurang lepas gear kan, dia ada perum. Tapi dia tak bising lah. Dia tak macam Milo Tin punya bunyi lah. So untuk kereta ni kan, kalau nak upgrade stage tu, yang ini remus downpipe mesti kena ada lah. Tak kira lah remus ke apa, ini dia lebih kurang 3,000 lebih. Lepas tu 5,000 lebih, ataupun yang nak murah pun 1,000 lebih dah ada dah. OEM orang ambil clone. Okay, lepas tu air intake kena ada. Okay, air intake ni kalau diameter ni lebih besar lebih baik, angin masuk lebih kuat. Dia depends on korang nak ambil Arma ke, MST ke, KNN. Dia depends on korang lah. So untuk dalam satu lagi adalah itu blow off. Blow off dia ada yang bunyi, ada yang tak bunyi. Dia depends on korang. Setengah orang dia pakai Conti, dia tak suka bunyi yang macam ada Ocha macam ni. Okay, so turbo smart. Untuk kereta ni kita pakai turbo smart lah. Dia punya blow off punya nama. Lepas tu ni auto racing lah. So untuk penjagaannya actually tak banyak mana pun kalau nak compare dengan Merc dengan BM. So kos penjagaan CLA45 ni, minyak hitam, air dia tak payah tukar lah mah, coolant tak ada lah mah. Lepas tu minyak hitam 6.7 liter. Nah, 6.7 liter kita kira 7 liter lah. Dia lebih kurang 1200 lah. Dia depends on korang macam mana nak buat kereta juga. Kalau tiap-tiap kali ulang-alik daripada Sungai Petani KL ni, setengah tahun ataupun 5 bulan lah tukar sekali. So untuk dia punya kita panggil apa tu, minyak gear kita tak payah tukar tiap-tiap kali. Lepas tu satu lagi, plug pun kita tak payah tukar tiap-tiap kali. Tetapi plug murah je, around 300-400. So brake pad pula, brake pad actually nak cakap cepat habis, cepat habis juga. Aku pernah tukar sekali ya, dengan belakang sekali. Okay, depan dia cepat habis sikit, 4 port. Belakang single port dia lama nak habis sikit. Okay, untuk kereta ni 4 wheel. Kalau yang biasa bukan AMG, dia front wheel. Back wheel. Front wheel. A series dengan CLA series dia front wheel. Kalau C series dia rear wheel. Okay, lepas tu kalau AMG dia 4 wheel. So cost makeup ni lebih kurang lah, kurang bentau-tau lah. Untuk Continental punya kereta kan, carbon fiber spoiler around 1,000 lebih, 2,000 lebih. Lepas tu ini lip tepi 1.9 kot. Aku dah lupa dah lah, dah lama dah. Yang ini carbon. Lepas tu dia, ini kita panggil kanat. Ini lip. Lepas tu yang ni Brabus. Actually bukan Brabus, logo je Brabus. Dalam ni aku pi stiker kuning. Ni logo Brabus yang kecam-kecam ah. Ni AMG je. So dalam pula aku dah tukar carbon punya steering. Carbon steering je ni. Lepas tu ada rev meter dekat sini. Yang steering ni lebih kurang 7,000. Yang ni daripada ML Automat, Android player, boleh buka multi screen. Lepas tu yang ini pula air vent RGB. Macam ni je lah. Yang penting masa korang pilih kereta, korang kena ada ni lah. Seat ni. Seat ni kena ada. Wajib kena ada kalau AMG. Okay, sebab setengah orang yang second hand ataupun yang recon tu optional. Masa owner tu beli first, mereka tak nak seat yang macam ni. Habis Recaro ni, mahal tau. Bisa ambil dulu guys. So untuk exhaust, exhaust ramai orang tanya macam mana nak buat bunyi tu. Aku belum pasang Max Racing lagi. Currently aku pakai straight pipe, down pipe, lepas tu straight pipe. Itu resonator tu semua buang-buang. Tapi untuk dia punya ini exhaust ni, aku maintain yang original. Sebab original ni kengcau. Lepas tu kalau korang nak tukar, tukar Max Racing on off pun boleh lah. Itu akan datang lah. So sampai sini sajalah aku rasa nak bagi tahu sama korang tentang CLA45. Costnya aku rasa okay je, dia macam kereta biasa je. So untuk part tu kita jumpa di next video. Okay, start je ni. Pusing sekali lagi. Cantik kan Devi? Ha, ya. Tudut.